Suci yang akan membuat Denny semakin menderita. Bukan aku. Aku akan putusin. Amel gak akan pernah menginjakkan kakinya di rumah ini lagi. Kamu dengar, Amel. Kamu jangan berharap banyak dulu. Aku punya cara. Kamu kembali ke rumah itu hanya sebagai seorang ibu dari anak Mas Denis. Bukan sebagai anggota keluarga maupun istri dari Mas Denis. Kenapa sih kamu selalu belain Suci terus? Hah? Kenapa kamu gak punya rasa empati sedikit pun ke Amelia? Pernikahan ini gak akan bertahan lama kalau Bayu terus-menerus menarik Nita untuk menjauh aku seperti ini. Lihat aja Bayu. Tunggu apa yang aku rencanakan buat kamu. Kamu harus tanggung akibatnya karena kamu selalu belain Suci, bukan aku. Orang-orang yang malang, mereka nggak tahu loker bukan tempat aman buat nyimpan barang-barang rahasia mereka. Aku bisa ngambil apapun juga yang aku pengen dari sini. Cewek itu biasa simpen baju di sini tiap hari supaya dia bisa ngedate sama banyak cowok. Tapi gue akan pakai bajunya sekarang untuk datang ke undangan kawinan itu. Tenang aja ya, Ratu Kecantikan. Ntar juga gue bakalan balikin baju lo. Udah untuk menjadi seperti orang kaya. Hamil, Suci. Kalau kenapa-napa gimana? Aku tuh gak bakal kenapa-napa. Soalnya ada kamu di samping aku. Mas Denis, Kak Suci. Sorry ya, bukan yang mau ganggu. Cuma dipanggil papi tuh. Yaudah yuk. Papi, pokoknya Eka akan tetap membawa pulang Amelia ke rumah. Mami harusnya jangan melakukan itu. Kita tidak bisa melakukan itu, Mi. Kita kan semuanya sudah sepakat untuk tidak melakukannya. Ya kok tega sekali sih? Amelia itu kan menantu kita juga. Mi, kita semua kan sudah sepakat kalau Amel nggak bakal tinggal di rumah ini lagi. Jadi apapun yang terjadi, aku nggak mau Amel tinggal di rumah ini lagi. Bayu, Bay, kamu pasti juga inginkan Amelia hadir ke acara pernikahan kamu. Lagian, calon istri kamu kan sepupunya Amelia, ya kan? Mami, saya kan udah bilang kalau saya nggak mau Amelia datang di pernikahan saya. Iyalah, Mi, ngapain sih ngajak Amelia ke pernikahan ini? Udahlah, nggak usah.
Kalian ini benar-benar tidak punya perasaan. Sama sekali tidak peduli dengan apa keinginan Mami. Cuci kamu kemari kemari. Eke ini ibunya dari mereka. Tapi mereka sama sekali tidak peduli dengan Eke. Sama ini karena siapa? Karena iya kan cuci kamu kemari kemari. Udah, Mi. Ini sama sekali bukan salah Suci. Yang cuma aku bisa bilangin sama Mami. Suatu saat Mami akan ngerasain apa yang aku rasain. Suatu saat Mami akan sadar kalau ini bukan salah Suci. Dan Suci nggak pernah salah. Mel, Eko sudah berusaha keras supaya bisa ikut hadir di acara pernikahannya Bayu. Tapi Eko gagal. Bahkan Bayu sendiri bilang dia tidak mau kalau ia datang. Maafin Eko ya, Mel. Mama nggak usah khawatir kok. Aku akan pastikan aku datang ke acara pernikahan itu. Eh? Gimana caranya, Mel? Aku nggak bisa cerita sekarang, Ma. Karena itu akan menjadi kejutan. Bayu. Kamu udah benar-benar menentang aku. Lihat aja. Aku akan membuat kamu yakin untuk ajak aku ke acara pernikahan kamu, Bayu. Ya, akhirnya Mas Bayu jadi pengantin juga, nikah juga ya. Dika, suatu saat nanti kamu juga pasti akan menikah kok. Gak ada yang mau sama gua, Mas. Gak ada. Sudah ditunggu di pelaminan. Iya, Pak. Sebentar saya ke depan. Terima kasih. Cieh, kayaknya ada yang gak sabar nih. Ah. Ntar lu juga punya pacar, Kodi. Ah, so tau. Cewek. Tapi siapa ya? Mana dia ya? Gue yakin kalau gue pernah liat tuh cewek. Ada apa, Mel? Aku mau ketemu sama kamu sekarang juga. Aku nggak bisa. Lagian, aku udah nggak ada urusan lagi sama kamu, Mel. Kamu salah, Bayu. Kamu masih punya urusan dengan aku. Kalau nggak, aku akan bongkar semua rahasia kamu di tengah acara pernikahan kamu, Bayu. Dan aku juga akan membuat kamu cerai dengan Nita bahkan sebelum kamu menikahinya. Oke. Oke, aku akan kesana sekarang. Dennis, kamu melihat Bayu nggak? Aku juga nggak lihat, Pi. Acara sudah mau dimulai, kok dia nggak belum kelihatan juga ya? Hei, Bayu ini gimana sih? Mau nikah kok bikin repot? Kalau begini caranya, bisa terlambat. Dan itu tidak baik bagi dia. Bisa sial. Kemana ya sebenarnya Mas Bayu? Ma, Mas Bayu kemana sih? Lama banget sih. Pasti dia lagi nolongin Suci deh. Kamu tenang, Nita. Mama yakin, Bayu sebentar lagi datang. Gak mungkin Bayu melewatkan pernikahannya sendiri.
Mau apa lagi sih kamu? Pakai ngancem-ngancem aku segala lagi. Kamu tuh udah lupa mengundang aku ke acara pernikahan kamu, Bayu. Dan aku cuma mengingetin kamu soal itu. Mel, kalau Suci bilang dia gak pengen kamu ada di sana, berarti kamu gak akan ada di sana. Tunggu, Bayu. Apalagi sih? Aku mau kamu ketemu dengan teman lama. Seseorang yang udah tahu banyak tentang diri kamu. Keluar kamu. Marcel. Kamu lupa ya, Bayu? Kamu udah pernah mempergunakan orang ini untuk melakukan niat jahat kamu zaman dulu. Untuk merebut Suci dari Dennis. Ingat kamu? Iya. Kalaupun aku ingat, ingatan itu gak akan bisa jadi bukti yang kuat, Mel. Lagian siapa sih yang mau percaya sama kalian berdua? Gak ada siapapun yang percaya sama apa yang kalian ucapkan. Jadi aku minta maaf ya. Kamu tetap gak diundang. Lo benar, Bayu. Gak akan ada yang percaya sama Amelia dan gue. Tapi ini. Gue punya bukti yang kuat. Dan hobi gue adalah menyimpan bukti-bukti. Dan lo mau lihat ini. Gue akan setel ini. Siksa dia, buat dia tertekan. Dengan begitu dia dapat perhatian dari Dennis, dan gua bisa bawa Suci pergi. Jadi lu mau apa? Hah? Cepet serahin CD rekaman itu sama gue sekarang. Hey. Rekaman itu terlalu berharga untuk dibalikin ke kamu, Bayu. Kalau kamu mau rekaman itu, pertama, kamu harus ngomong ke semua orang dan kamu harus bikin mereka setuju untuk mengundang aku ke acara kamu. Ya udah, datang aja. Berhenti, Bayu. Setelah aku pikir-pikir lagi, aku mau kamu melakukan satu hal lagi untuk aku. Pak Penghulu. Iya, Pak. Saya ayahnya Nita. Saya yang akan menjadi wali Nita nanti. Itu lebih baik, Pak. Mas. Mas Bayu teleponnya nggak diangkat-angkat. Aku nggak bisa ngubungin dia. Gimana dong? Aduh, Mas Bayu, angkat. Mas Dennis, Mas Bayu kemana ya? Gue juga gak tahu, Ci. Moga-moga aja dia gak kenapa-apa. Thank you.
Penghulu, ini Amelia. Dia akan jadi salah satu saksi dari keluarga saya. Bayu, terserah Bayu, dia mau mengundang siapapun dan tidak ada yang bisa tercampur di antara kita. Termasuk Suci kamu kemari-kemari. Mel, lo datang ke sini sebagai saksi kan? Dan di pernikahan enggak ada saksi perempuan. Karena lo datang sebagai saksi dan sini enggak ada yang mau lo datang. Mending lo pergi dari sini. Dennis, aku enggak akan datang ke sini kalau bukan Bayu dan Nita yang ngundang aku ke sini. Aku enggak akan berani, Nis. Aku gak akan berani datang ke sini kalau bukan Bayu dan Nita yang berharap banget untuk aku datang ke sini. Amelia itu kan sepupunya Nita. Jadi boleh dong kalau dia ingin menemani Nita. Lagian, Bay, kamu gak ada masalah kan dengan Amelia? Iya, Mi. Dia emang harus ada di sini. Kalau gitu aku yang akan pergi dari sini. Dennis, acara sebentar lagi dimulai. Jadi papi mohon, tolong kamu bersabar sebentar. P, aku gak akan biarin Suci sendirian lagi. Saya mohon acara segera kita mulai. Ayo kita lanjutkan proses ijab kabulnya. Bi, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi. Tidak baik. Kalau gitu Pak Penghulu, kita mulai. Nyangka kenapa Mas Bayu ngajak Amelia, padahal dia tahu siapa Amelia sebenarnya. Gue juga kesel banget sama Mas Bayu, Suci. Tapi kita tenang ya. Jangan sampai kita kebawa emosi juga. Yang penting kan sekarang kita. Kita dan anak kita. Dan gue janji, gue gak akan pernah ninggalin lo sendiri lagi. Mas Dennis, tolong tinggalin aku sendiri di sini. Enggak, Suci. Enggak. Gue gak akan pernah ninggalin lo lagi sendirian. Mas, aku mohon, Mas. Pasti keluarga kamu lagi nungguin kamu di sana. Segalanya. Dan gue udah janji sama diri gue sendiri, gue gak akan kesana kalau lo gak kesana. Gue akan selalu nemenin lo, Suci. Aku gak habis pikir, Mas. Kenapa Mas Bayu mau ambil lihat sini?
Aku juga nggak tahu maunya Bayu apa. Ngapain sih dia kesini segala? Sabar ya. Aku gak marah kok, Mas. Cuma yang jadi pertanyaan aku, kenapa Mas Bayu ngajak Amelia ke pernikahannya dia? Aku gak habis pikir, Mas. Aku juga gak habis pikir, Suci. Tapi cuma waktu yang bisa ngejawab semuanya. Saya nikahkan anak saya, Dita Binianto, dengan Ananda Bayu Pamungkas bin Darwin, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dita binti Yanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Seandainya aku bisa datang ke pesta orang lain kayak gini, dan seandainya juga aku bisa kaya. Suci belum kembali juga. Dia pasti kesel sama aku. Abis aku harus gimana? Aku gak bisa apa-apa. Takutnya Amelia jadi gila dan ngebongkar semua di depan orang-orang. Handphone Bayu ketinggalan. Aku ada ide. Nita? Ini handphonenya Bayu ketinggalan, Nit. Mendingan kamu pegang deh. Pasti Bayu perlu. Oh iya, Mel. Makasih ya. Kamu udah perhatian banget sama aku. Yaudah, aku tinggal ke kamar mandi bentar ya. Makasih ya, Kek, udah mau datang ke pesta pernikahannya Mas Bayu. Iya, Dika. Tapi, Dika, ya? Tolong ambilkan mobil saya ya. Parkirnya di mana ya? Agak jauh. Di sebelah sana, Dika. Jauh dari rumah. Ini kuncinya, Dika. Ya. Ya. Sebentar, Kek ya. Iya. Jadi lu datang sini cuma mau nyolong makanan ya? Aduh, kaki gue sakit banget, aduh.
Aduh, aduh. Iya, masa orang kesakitan bukan ditolong malah dituduh sih? Ya, lo tau sendiri kan, gara-gara acara ini banyak banget makanan yang kebuang. Ya, makanya gue ngambil sisa-sisa makanan buat gue kasih ke orang yang gak mampu, buat orang yang kelaparan. Tapi, kayaknya orang kayak seperti lo gak bakal ngerti ya. Karena orang kayak itu gak pernah peduli. Oh iya, gue kesini buat ketemu sama tante gue kok. Lo jangan deket-deket gue deh. Suci deh. Kecewa banget pastinya, Mas. Lagian lo ngapain sih ngelakuin itu? Yang dari awal sepakat kalau enggak ngundang Amel siapa? Lo sendiri kan? Iya kan? Dennis, gue minta maaf banget ya. Lo pernah kan ngerasa ditekan untuk melakukan sesuatu hal yang enggak lo inginkan? Sekarang situasi itu yang gue alamin, Din. Suci, aku minta maaf ya. Kenapa Mas Bayu melakukan hal itu? Kenapa Mas? Kenapa? Aku butuh penjelasan kamu, Mas. Aku harus kasih alasan kuat sama Suci. Supaya Suci percaya sama aku. Aku gak bisa bilang ke dia kalau Marcel merasa aku. Suci, Farhan nelfon aku. Aku akan masuk penjara kalau aku gak ngelibatin Amelia dalam pernikahan aku, Ci. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah tanda tanganin kontrak bersama dia. Dan aku kehilangan uang dia banyak sekali, Ci. Sedih akhirnya hari ini kamu nikah. Aku akan sangat merindukan momen-momen indah saat kita berdua. Hah? Suci? Jahat banget dia. Niat aku kan cuma pengen bikin Dita curiga. Tapi gak usah ninggalin bukti. Coba kamu lihat SMS ini. Ini SMS dari Suci untuk Mas Bayu. Ya ampun, Nit. Tapi mungkin maksudnya Suci itu soal masa lalu mereka berdua kali. Aku akan kasih tau Mas Bayu soal SMS ini. Nit, SMS itu gak cukup, Nit. Gak cukup untuk jadi bukti apa-apa. Lagian si Bayu kan ninggalin handphonenya di sini. Dan waktu dia baca SMS itu, nanti dia tahu dong kalau kamu juga udah baca SMS itu. Kalau kamu mau cari tahu lebih banyak, ya menurut aku sih mendingan kamu hapus aja SMS itu, Nit. Supaya Bayu nggak tahu kalau kamu udah tahu sesuatu tentang dia. Iya, Mel. Kamu bener. Dia bilang itu semua cuma masa lalu. Tapi kalau ternyata masih ada apa-apa di antara mereka berdua, aku nggak akan maafin. Nita, aku berharap kita bisa bicara baik-baik. Mas, maaf banget ya. Aku capek banget. Kamu gak keberatan kalau aku tidur duluan? Ya udah. Harus menemui Nita dan minta maaf sama dia.
Suci, mau mana? Aku mau buat sarapan untuk Nita dan Mas Bayu, Mas. Itu sebagai tanda maaf aku karena aku udah ninggalin pernikahan mereka. Enggak, lo gak boleh pergi. Loh, kenapa? Lo gak boleh pergi sebelum lo cium gue dulu. Yaudah, tutup mata dulu ya. Cepetan ya. Bohong, ih. Sini. Ayo Suci buruan. Yaudah, aku pergi sarapan dulu ya. Nita. Nit. Hai Nit. Aku bikinin sarapan nih buat kamu sama Mas Bayu. Mas Bayu gak suka teh. Nanti biar aku bikinin kopi buat Mas Bayu. Nit. Ci, kenapa kamu gak datang ke pernikahan aku? Hanya karena Amelia? Tega-teganya kamu ngorbanin acara pernikahan aku ya. Padahal kita berteman dari kecil. Atau kamu sedih melihat Mas Bayu akhirnya nikah sama aku? Nita, kamu tuh gak tahu situasinya. Maafin aku ya, aku emang salah. Aku emang gak datang ke pernikahan kamu. Aku minta maaf ya. Makasih ya udah bikinin aku sarapan. Tapi jangan sekarang deh. Hilang waktu gue lagi bersih-bersih di sekitar sini kemarin. Emang lo tau Mas tuh kayak gimana? Hah? Tau. Eh, lo tuh kalau ngomong gak pakai perasaan ya? Atau emang lo terlalu bodoh aja? Lo yang sembarangan kalau ngomong. Kalau gue bego terus gak mampu, mana mungkin gue kuliah di sini? Hah? Terus kalau lo pinter dan mampu, ngapain lo ngepel di sini gue tanya? Lo tuh bisa begitu cuma karena lo anak orang kaya. Coba kalau lo ada di posisi gue, lo pasti bakal lebih bodoh dan lebih gembel daripada gue. Coba aja tukeran kok, Drani. Lo tuh sangat-sangat sombong. Dan lo terlalu ngebanggain diri lo sendiri. Padahal, tanpa orang tua lo tuh gak ada apa-apanya. Alah, lo mau ngomong apa kayak terserah. Gue cuma ngomong faktanya doang kok. Kalau lo tuh seorang tukang bersih-bersih. Cangkat. Ya udah bagus, pergi sana. Mel, ini aku bawain sarapan buat kamu. Ya ampun, Nit, kamu tuh baik banget sih. Makasih ya. Oh iya, Mel. Tadi kan Suci bawain sarapan buat aku. Terus aku tolak aja. Dan aku agak kasar sama dia. Nita, aduh kamu tuh gimana sih? Nit, kamu tuh gak boleh tunjukin kamu tuh marah depan Suci. Kamu gak boleh biarin Suci tuh sadar kalau kamu tuh tahu sesuatu, Nit. Pertama-tama yang kamu harus lakuin itu, kamu tuh harus pastiin kalau posisi kamu tuh kuat dalam keluarga itu. Coba deh kamu pikir, kamu tuh istri dari anak tertua di keluarga itu. Kamu tuh bisa pegang kendali, Nit. Ya tapi aku harus gimana, Mel? Ya kamu bisa mulai dengan masak. Masakin sesuatu buat mereka. Tunjukin kalau kamu tuh baik. Mel, aku gak bisa masak. Yaudah deh, pokoknya kamu siap-siap aja ya. Sekarang kamu ambil bahan-bahan di dapur dan alat-alat masak. Udah setelah itu aku yang urus, ya. Yaudah, makasih banget ya, Mel. Nita, Nita. Sekali kamu udah tunduk sama aku, kamu akan begitu selamanya. Ya, ya, Amelia menantu kesayangan Eika, ada apa, sayang? Mama Net,
Aku butuh bantuan mama. Ya tinggal bilang apa aja juga eh kan lakukan buat Jay. Ini bukan buat aku, Ma. Ini buat Nita. Buat Nita? Maksudnya? Mama Anet, dengerin aku dulu ya. Gini rencananya, Ma. Ya. Eka tahu maksudnya. Eka setuju. Ya udah deh, Ma. Dah. Dadah. Lihat nih, Suci bakalan bikin masakan yang spesial banget buat Oma. Loh, Mas, kok makannya gak nambah sih? Apa gara-gara aku gak temenin kamu makan jadi kamu gak nambah? Ya gak gitu juga kali. Suci, lo tuh pengen gue kekenyangan ya? Nyampe kantor, abis itu gue ketiduran deh. Apa jangan-jangan lo pengen gue di sini aja? Tidur nemenin lo di sini? Ya gak gitu juga kali. Yaudah ya, gue berangkat ya. Aku temenin ke depan ya. Oma, aku berangkat ya. Sih, Ci. Aku kan juga pengen bikin masakan yang istimewa untuk keluarga ini. Ya, harusnya kamu tanya dulu sama aku. Soalnya aku udah buatin buat Oma. Emang apa masalahnya, Ci? Ini hari pertama aku tinggal di sini. Aku mau buat keluarga ini terkesan. Kamu keberatan? Enggak kok, Nit. Ya udah kalau gitu kamu lanjutin masak aja deh. Nita, ya tenang aja. Amelia sudah mendapatkan makanannya. Halo, Mama Anet. Mama Anet, bisa ketemu sama Amel di halaman belakang gak, Ma? Ah, iya. Ada apa, Amel? Ini Amel tuh bawa makanan, Ma. Amel boleh minta tolong Mama bawain gak? Maaf loh, Ma. Oh, nih, kan problem tidak ada masalah. Ikut ke sana. Ya, aku tunggu ya. Makan ya. Pelan-pelan, Oma. Oma? Oma? Oma gak apa-apa kan? Ih, Oma minum dulu, Oma. Sedih ya. Suci ada di sini buat Oma. Suci temenin Oma terus. Suci sayang sama Oma. Lagi ya. Mau ngapain lagi tuh Amelia? Oh, Oma tunggu sebentar ya. Amelia ada di sini. Suci curiga sama dia. Bentar ya, Oma. Thank you.
Amel. Rencana yang bagus banget. Sini, Mel. Aku bantuin. Thank you.